Inilah suasana acara Baking Demo yang digelar khusus untuk mahasiswa Tristar Institut Kaliwaron, Surabaya. Baking Demo yang diajarkan langsung oleh Chef Miki dari PT Smart TBK Surabaya ini sangat menarik diikuti dan disambut antusias oleh semua mahasiswa. Materi yang diajarkan dalam Baking Demo ini juga sesuai dengan apa yang ada di dalam mata kuliah. Sama Chef Miki Gunawan dari PT Smart TBK Surabaya, para mahasiswa diajak untuk berbagi ilmu bakery sambil melihat langsung Chef Miki dalam mendemokan berbagai macam resep. Dalam tujuan diadakannya Baking Demo ini adalah untuk berbagi ilmu serta inovasi kepada para mahasiswa dari jurusan pastry dan kuliner, sehingga nantinya mereka bisa mempertajam kemampuannya di bidang pengolahan produk makanan. Oke, selamat siang. Nama saya Miki, saya perwakilan dari PT Smart TBK Surabaya. Kami adalah produsen dari Filma Margarin dan Filma Minyak Goreng. Kebetulan hari ini kami mengadakan acara demo cooking class bersama para mahasiswa yang mengambil tempat di Tristar Institut Kaliwaron. Pada hari ini kami berkesempatan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di sini, membuat 3 macam menu. Yang pertama adalah Choco Twist Layer Cookies, kemudian yang kedua Triangle Coconut Puff, dan yang terakhir Baked Cheese Teriyaki Rice. Dengan harapan semoga pengenalan kami akan produk-produk seperti ini bagi mahasiswa dapat banyak bermanfaat. Sekaligus kami dari pihak industri pun juga berharap banyak mencetak chef-chef baru yang dapat berguna bagi dunia perindustrian makanan kita. Selamat siang, terima kasih. Dalam baking demo yang sesuai dengan materi, Chef Miki yang juga lulusan dari Tristar Institute ini mempraktekkan aneka produk bakery seperti adonan puff pastry yang dikreasikan menjadi coklat twist layer cookies. Serta Triangle Coconut Puff. Bersama-sama Tristar Institute, capailah cita-cita Tristar Institute. Dan satu lagi sajian kuliner yang unik memadukan dua cita rasa berbeda menjadi sajian praktis untuk dicoba, yaitu Baked Cheese Teriyaki Rice. Tristar Institute, capailah cita-cita. Acara hari ini sangat berpengaruh untuk pendidikan, terutama di bidang pastry, yang membuka wawasan dan menjadi lebih jenisnya lebih banyak lagi. Harapannya semoga tetap seperti ini dan maju terus dunia perkulineran Indonesia. Dalam proses baking demo ini, para mahasiswa juga bisa langsung mengajukan pertanyaan tentang materi yang diajarkan. Tak lama kemudian, proses pembuatan dari berbagai macam produk bakery sudah selesai. Chef Miki pun segera menunjukkan hasil jadi yang telah dipraktekkan. Para mahasiswa juga bisa mencicipi hasil dari baking demo yang dibagikan oleh Chef Miki. Ya, itulah tadi baking demo yang dibawakan oleh Chef Miki dari PT Smart TBK yang berlangsung di Tristar Institute Kaliwaron. Sampai jumpa di baking demo selanjutnya di kampus Tristar Institute Kaliwaron, Surabaya.